Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel saya ya. Saya ini sekarang sedang berada di Stadion Sidoli atau Stadion Persib ya, di daerah Bandung Kota. Dan ini merupakan tempat latihan dari Persib itu. Nah, inilah stadionnya. Keren ya. Jadi kalau misalkan nih bertanya di mana sih gitu ya tempat latihan para pemain Persib itu, ya di sini tempatnya, di Stadion Persib atau Sidolik. Oke teman-teman, jika kita lihat ya dari segi perawatan rumput, sebenarnya stadion ini terawat ya, karena sering dilakukan pemeliharaan rutin juga oleh para petugas di sini. Nah, sebagai contohnya, di sini sedang dilakukan pemeliharaan rumput dipotong ya oleh petugas yang ada di sini. Dan atapnya juga ini bagus, tidak terkupas atau apa ya. Terus dari segi pencahayaan juga di sini sudah terang karena sudah menggunakan LED gitu. Ada 4 pencahayaan di sini sama beberapa lampu eksternal yang ada di samping-samping situ. Di sebelah sananya itu ada asramanya sama buat para pemain, terus dan seperti inilah kondisi dari rumputnya. Wah, bagus ya. Jadi kalau dilihat ya, rumput yang ada di sini itu sebenarnya mirip-mirip sama Stadion Sijalak Harupat yang ada di Soreang Bandung sana. Jadi rumputnya itu kayak rumput apa ya, yang di rumah-rumah itu yang biasa ditanam itu. Ini bagus loh rumput kayak gitu kalau buat pantulan bolanya. Terusan kalau dilihat juga ya dari gawang sini, jaringnya juga ini sangat masih sangat bagus gitu ya. Dan enaknya lagi di sini itu berada di pusat kotanya. Jadi kalau misalkan tuh ada apa, teman-teman semua yang mau main dan melihat latihan Persib ya, di sini tuh cocok kayak gitu. Kita lihat ya ke dalam. Nah, ini rumputnya itu seperti ini, mirip sekali sama yang ada di Stadion Jalak Harupat. Oke, kami follow. Siap. Abi lihat video. Siap tuh. Guys. Follow kok. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi sudah. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jangan ada pertanyaan lagi kalau misalkan nih Stadion Persib tuh di mana? Ya di sini. Keren lah.